coffee, an ultimate SUV that will redefine its segment. The all-new CR-V has a new generation 2.0-liter EHEV powertrain and a new design that embodies the Honda DNA. With an elegant exterior, a premium and impressively spacious interior, along with unparalleled comfort and a host of practical advanced technologies, the all-new CR-V is poised to set new standards. Once again, ladies and gentlemen, let's give it up for the all-new CR-V! Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri dan ini dia CR-V generasi ke-6 secara rasminya dilancarkan di Malaysia, datang dalam 4 varian daripada model mampu milik S, kemudian E, kemudian V yang apa kita ada sekarang V dan hybrid. Unfortunately hybrid dia akan lancarkan awal tahun depan. Harga dia pun tak tahu dan harga untuk CR-V generasi ke-6 ni ada tertera dekat bawah ni, bermula dengan pakej rahmah 750 unit yang itu harga dia RM157,900 dan selepas tu dia akan naik balik kepada RM159,900. So, bentuk luar dia semua engkau dah nampak dah apa semua ni, memang dia jauh lebih cantik, lebih solid. Sebabnya ialah dia duduk rendah sedikit, dia lebar sedikit dan dia panjang sedikit dan design dia dengan hood yang panjang. So dia nampak very continental. Dan untuk V-spec, rim dia 18 inci. Yang S je dapat 17. Yang lain 18. So, jom tunjuk. Aku tunjuk kat belakang ni pula. Now, belah belakang dia ni yang pada pendapat aku yang memang garang. Betul-betul garang because of this tail light. Yang ini ni memang daripada asal, daripada sejak azali lagi CR-V memang kita ada lampu berdiri macam ni. Cuma sekarang ni dia dapat sambungkan ke dalam sedikit lagi ni. So, elemen lampu belakang ni kita boleh lihat dalam Honda-Honda yang lain. Dan true to its form as a family SUV mid-size, it has the largest boot in its segment. Hampir 590 liter dekat belakang ni. Dan walaupun dia besar, dia masih lagi boleh memuatkan tayar spare full size, brother. Full size. And you still get this huge boot. Dan ada function baru. Aku tekan ni. Tekanlah. Oh, aku tak ada kunci. Tekan ni dan kemudian aku belah. Dia akan kunci sendiri. The walk away function. Come, tunjuk kau satu lagi benda. Ni. Bukti dia ni masih lagi sebuah kereta keluarga yang terbaik. Seat belakang dia ni, kalau kau nak tahu, memang berbeza daripada generasi sebelum ini kerana dia ada macam-macam fungsi. Contohnya, rata terus baik dengan boot belakang. Itu satu. Oh. Ni, kita boleh sandarkan dia macam ni. Ada 8 kedudukan. Sudut condong ni ada 8. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu. 8. Dan walaupun ada boot besar, kita masih lagi ada function ni. Ni dia. You can slide it forward and ke belakang.
supaya boot engkau jadi lagi besar. Ha, dan kemudian kita ke depan pula. Ayo. There you go. Now, tempat duduk dalam ni, ini ialah V-spec. V-spec, apa yang kau dapat ialah yang ini. Ha, yang ini ni insert warna kayu. Untuk yang base model, dia macam carbon fiber. Untuk RS hybrid yang paling mahal, dia akan dapat macam warna alloy, warna silver alloy itulah. Dan yang ini memang leather seat, both powered seat, dan seperti anda lihat, dashboard dia memang ada gaya seperti Honda Civic. Now, untuk Honda CR-V kali ini, dia punya standard accessories dia tu memang banyak. Standard features dia nombor satu, Honda Connect dah standard. Nombor dua, dia punya apa itu Honda Sensing pun dah standard. Walaupun apa varian kau beli Honda CR-V ni, semua tu standard. Dan yang apa kita ada hari ni, warna biru ni, ini ialah warna baru untuk CR-V di Malaysia. Warna biru ni. Huh, cantik. Kemudian dia ada beberapa teknologi yang kau tak nampak tetapi ada pada CR-V ini. Ayo aku tunjukkan kat kau. Okey, nombor satu. Untuk Honda Sensing, kita kena ada front radar. So front radar ada kat sini. You also have the camera here. You have another camera up there. Now, dekat sini ni. Sini kita ada active grille dekat dalam ni. Active grille dekat dalam ni, sepatutnya dia akan tutup. Oh, yang ni dia buka ni. Dia akan tutup. Nah, untuk yang hybrid, dia ada active grille. Dia boleh tutup bila laju dan bila parking pun dia tutup. So ini menambahkan lagi kadar penjimatan bahan api untuk yang hybrid tu. Dengan active shutter grille, dia mengurangkan 0.3% penggunaan bahan api. So tu. And then ni benda ni, ha, ni. Untuk wiper dengan dia punya windscreen washer, dulu kita letak kat sini and then kita sorok kat sini, but with this new CR-V, penyembur air kau ada dekat sini supaya lebih efisien, tak banyak pakai air. Dan bila kita parking, wiper ni akan turun ke bawah sedikit sebab dia nak jaga wiper ni, blade ni, supaya tahan lama. Dan kemudian bila kita jalan malam pula, ha, yang ini, bila kita jalan malam, untuk yang RS, untuk yang V-spec macam ni dan VES, kita akan dapat lampu LED. Now, lampu dia ni kau tengok ada tiga. This is the interesting part. Dia ada dua jenis high beam. Yang ini high beam, yang itu pun high beam. Low beam dekat tengah. Kenapa dia ada dua jenis high beam? Now, high beam pertama untuk yang bawah tapi jarak jauh. Dia ke bawah tapi dia jauh ke depan. Dan kemudian high beam yang tinggi tu, dia jauh dan tinggi ke atas. So dia ada dua. Untuk yang varian RS, dia ada sistem canggih sedikit. Dia macam matrix headlight, adaptive driving beam. So yang itu dia sentiasa boleh high beam. Dekat mana kereta ada kat belah depan, kat situ dia rendahkan lah. So yang itu ialah satu fungsi yang pada pendapat aku, once engkau dah pakai, engkau akan tetap nak cari fungsi itu pada kereta next engkau. Ha, yeah? Dan grill memang dah grill baru apa semua. Inilah bentuk dia, memang the whole car is new. Bentuk dia dah lebih sporty daripada dulu. Yang dulu masih lagi ada design mak abah, yang ini lebih kepada agresif sedikit. Dan yang paling penting sekali, bukan bentuk saja agresif, cara pemanduan dia pun agresif. Dan okey, kamera, kau follow kat aku. Aku tunjukkan kau satu lagi benda. Bukan tunjuk. Tunjukkan kau. NVH, macam mana dia pastikan kereta ni lebih senyap, lebih selesa, kurang gegaran. Dengar tu. I love this. It sounds so solid. Oh la la wei. Ha. Tapi memang betul pun, Honda kali ni melabur banyak untuk memastikan dia senyap, especially version yang hybrid yang akan dilancarkan tahun depan, yang itu siap ada active noise cancelling lagi. Tapi untuk yang biasa, daripada apa yang kita dah bawa pun tetap lebih senyap daripada varian yang sebelum ini. Now, Honda Connect
iaitu satu aplikasi, smart application dalam phone kau yang kau boleh gunakan dengan Honda CR-V generasi ke-6. Tak kira apa varian pun, kau akan dapat Honda Connect. Dan Honda Connect ni ada pelbagai jenis fungsi. Contohnya, kau nak tahu bateri kau, bateri kereta kau, macam mana keadaan dia, minyak tahu banyak ke tidak pun ada, dan condition airbag, dan emergency call, insurance, kau punya roadside assist, semua dah ada dalam ni. Dan yang ini pun aku suka, remote vehicle control. Kau boleh actually setkan kau punya aircon dekat sini pakai phone kau, dan kau boleh start kereta ni sebelum kau masuk. Ada engine start apa semua dekat sini, dan dia ada telematics di mana anda boleh tahu lokasi kereta anda. So Honda Connect is standard on all variants for the new CR-V. So jom kita pergi tengok benda yang lebih teknikal yang kau takkan nampak. Come. Now, engine dia ni memang betul engine 1.5 liter VTEC turbo, sama macam dalam CV apa semua dan juga CR-V yang dulu. Tetapi yang kau tak nampak ialah perubahan teknikal yang dilakukan kepada engine yang ini. So it might be the same but there are some huge differences. Power output masih lagi, lebih sebenarnya, 193 PS dan 243 Nm of torque untuk yang 1.5 liter VTEC turbo petrol ini. Dan fuel economy dia, untuk V-spec 7.5 liter per 100 km, 7.5 liter. Now, apa perubahan teknikal yang dia lakukan untuk memastikan kadar pecutan masih lagi tegar, lebih tegar daripada dulu? What they did is the turbo, turbine dia tu dah berbeza sedikit. Dia pakai diagonal flow dan bilah dia, blade untuk turbine tu dah berubah. So yang itu memang terbukti memberikan lebih tujahan tenaga semasa pick up. Dan juga exhaust dia ni 4 silinder, so 4 kepada 1 kepada 2. So dekat belakang tu ada 2 silencer yang telah di redesign supaya dia tidak sangat menyerap tenaga dan memberikan kadar pecutan yang cukup baik. So jom pergi tengok exhaust dia tu. Alamak. Sebenarnya cara tutup pintu, tutup ni macam ni je. Ha, tu cara betul dia. Now, untuk exhaust belakang ni kita nampak ada 2 corong, dan ini bukan corong palsu. Ini corong betul. Kita ada 2 silencer kiri dan kanan supaya lebih mudah untuk lebih lawas exhaust daripada enjin turbo dia ni. So ada 2. Aku tak faham macam orang perempuan boleh duduk bersimpuh, sebab aku rasa tak balance, aku tak jatuh sebelah sini, nampak dia. Haroi. Now, tempat duduk belakang dia ni memang penting untuk CR-V sebagai sebuah kereta keluarga. Dan selalunya yang beli CR-V ni ialah mereka yang umur dia dah 30 tahun ke atas. Bermakna anak dia orang dah besar-besar. So, nampak ni, aku ni 6 kaki tinggi. Nampak ada 1 inci lebih lagi dekat atas ni. Ruang lutut semua okey apa semua tu. Dan macam aku cakap tadi tu, macam aku jual, apa orang kata, jual pisau dekat pasar raya tu kan, macam ni. Nampak, kau boleh ke depan ke belakang lagi ni. Plus ni, kalau kau setegak sangat, boleh baring sampai macam ni. Betul sesa. Dan aku nak cakap kau, benda ni jarang ada kat kereta. Seat belt belakang ni kau boleh tinggi rendah kan, macam dekat depan ni. Ini aku suka, sebab kadang-kadang macam anak dara aku seorang tu, dia tinggi. Bila bendatang ni tak boleh nak adjust, dia kena kat leher dia, dia menyampah. So dia pakai dekat belakang, dia baru dah jahat 6. So tu lah, so selesa sedikit. Now you have 2 USB ports here. Both are USB-C. Maknanya bagus, cepat je charging. Dan kalau tak pakai ruang tengah ni, kita ada cup holder dekat sini. Dan ini ialah, wow, lebar betul dia punya armrest kat sini ni. Dan lampu-lampi dekat dalam ni, dalam cabin ni, semuanya menggunakan LED dengan menggunakan sistem sentuh saja. Kau rubber dia, dia nyala. Pegang je, sentuh. Macam main daun semalu. Kelah gitu. Jom. Lupa. Ada corong aircon di sini. Cukuplah sebenarnya. Besar mana sangat pun, lebih dari cukup. Dan ada poket-poket kat sini. So that's about it. Yup. And ISOFIX untuk 2 kursi ni. Jom kita ke kursi depan. Now, dalam dia memang macam Honda Civic dengan sorong aircon tersorok ni, which I really like dengan toggle-toggle dia ni. Dan kemudian kita ada Apple CarPlay dengan Android Auto. Dan this is V-spec. V-spec yang ini ni cukup high spec juga sebenarnya tau. Kita ada wireless charger dekat sini.
Kemudian kita ada USB kat sini, USB-C untuk charging, USB-A ni untuk data, dan kemudian ada 12 volt socket dekat sini ni. Dan sebabkan dia lebar, so dia boleh letak butang-butang dekat sini. And first time untuk CR-V dia dah ada Hill Descent Control dekat sini yang menggunakan B-Range. So yang ni kau boleh tengok dalam artikel kita. Dan dia ada electric parking brake dengan brake hold. Awesomeness. Satu benda yang aku suka pasal dia punya audio dia ni kan, touchscreen dia ni, kat tepi ni ialah butang-butang fizikal. Ini ialah butang fizikal yang aku suka supaya aku taklah teraba-raba nak ni lah. Dan steering dia ni pun compact, cantik, comes with pedal shifters lagi kat sini. Ah, telescopic dengan tilt pun ada, function tilt apa semua. Dan untuk varian RS, dia datang dengan dua jenis kunci. Satu unit key fob biasa. Dan satu yang smart key card tu. So yang tu dia akan bagi. So yang ini ni V-spec. Ya Allah, betul lah. Memang V-spec ni memang high spec lah. I love this. Yeah. Oh, wow. Oh, dan memang besar. Memang cukup besar. Kau sunglass holder. Oh, this is a nice place to be. Dan kalau kau nak kereta ni cantik sikit, kau boleh customize kan sebab Honda Malaysia offer siap dengan modulo punya kit dan accessories. So tu dia. Semua dah boleh masuk dalam loan kau. Now, engine bay dia ni sebenarnya ada beberapa benda lain yang aku rasa menarik juga. Nombor satu, turbo engine requires a lot of air. Dia perlukan angin banyak nak masuk. Tapi bila angin tu banyak nak masuk, dia akan menyebabkan bunyi yang bising. So, kalau aku tengok Honda ni, dia gunakan pelbagai cara lah. Angin masuk ikut grill, keluar dekat sini, masuk dalam airbox. Airbox pun ada resonator dia sendiri, ada resonator dekat sini. Supaya memastikan angin cukup tetapi tidak terlampau bising. Nampak atas ni pun siap ada scoop lagi untuk pastikan angin betul masuk dekat sini. Dan kemudian dekat sebelah hujung ni pula, now kereta-kereta sekarang ni dia punya fender tepi dia ni selalunya dia orang buat simple lah. Tapi untuk Honda dia nak kasih nampak kemas, dia ada plastik cover dekat tepi ni. Ini memang fungsi dia hanya untuk kasih nampak kemas dan memang kemas pun. Dan seperti anda lihat sebelah sini pun, washer fluid ni dia sorok dekat tepi. Aku rasa dia punya tangki ada dekat bawah-bawah sana tu. Yang ini washer fluid, dia letak dekat tepi, corong dia je. Dia punya tangki aku rasa dekat bawah tu, sorok. Wow. Dan macam aku cakap, tak perlu pakai strut bar kalau chassis tu dah stiff. So dekat sini kita tak ada pun strut bar dekat atas ni, tak ada. Membuktikan ataupun memberi peluang kepada kawan-kawan dekat luar tu untuk jual besi-besi warna putih untuk diikat sebab nanti dia kata, wow, lagi best bawa. You're smarter than the engineers ke? Huh? Right. Now, Honda tak ada blind spot monitoring tetapi dia ada lane watch, maknanya dia guna kamera. Okey, dia guna kamera dekat sini untuk tengok kat belakang. Dan pada pendapat aku, yang ini memang lebih mudah dan memang betul lebih nampak motor. Dan aku tengok ada satu lagi kat sini kamera. Sini ada dua kamera. Satu sini, satu sini. Dan yang ni untuk 360 dia kot. Interesting. Banyak betul kamera CR-V sekarang ni. Solid, baik. Solid. Now, untuk isi minyak, jangan kau meraba-raba cari nak buka dia punya fuel lid. Tak perlu. Bila dia tak lock, tekan buka. Dan engine bay ni juga antara yang paling praktikal sekali. Contohnya kalau macam aku nak buat kerja kat sini ke apa, aku ada tempat untuk letak phone aku. Ada meja bah kat sini. Holah weh, boleh menulis. Ah. Honda bijak. Now, kawan-kawan, yang ini ialah CR-V generasi kedua. Bukan yang pertama, tetapi yang ini ialah CR-V yang pertama dipasang di Honda iKeroh Melaka. Ni dia. Honda Malaysia masih simpan lagi unit pertama CKD mereka. Alhamdulillah, mereka boleh buat museum pun sebenarnya. Silap-silap museum dia lagi lengkap daripada yang tu. So, ini dia CR-V generasi ke-6 yang masih lagi dipasang di Melaka. Orang Melaka, kau kena bangga. Eh? This is assembled in Melaka. Now, dia datang dalam 4 varian. Yang paling tinggi sekali ialah varian 2-liter EHEV hybrid 2-wheel drive. Harga dia belum di
belum diumumkan kerana dia akan dilancarkan awal tahun hadapan. So nanti kita akan cerita pasal dia. Dan kemudian yang lain-lain tu semua menggunakan enjin 1.5 liter VTEC turbo dan dia ada beberapa varian. So yang ini ialah yang V-Spec all wheel drive. Harga dia ialah harga dia aku lupa dah ni. Harga dia RM181,900 dan kemudian kita ada 1.5 liter E 2 wheel drive. Harga dia RM169,900 dan kemudian kita ada varian S juga 1.5 liter VTEC turbo 2 wheel drive, harga dia RM159,900. Tetapi untuk 750 unit S varian yang pertama, the first 750 units, harga dia RM157,900. Now, kalau anda berminat dengan V-Spec all-wheel drive, mai kat sini aku cerita kat engkau apa rahsia yang dia buat pula dengan all-wheel drive dia. Dia punya sistem all-wheel drive tak berapa sama macam yang dulu. Generasi sebelum ini, all-wheel drive dia cuma boleh hantar sebanyak 40% tenaga ke roda belakang. Maknanya 60% here and 40% at the back. Now, untuk yang baru ni, dia dah revise balik dia punya transmission. Yang ini boleh split 50-50. 50% dekat sini, 50% dekat belakang. Dan dia buat hantaran dengan sangat cepat. Membuktikan ataupun, bukan membuktikan. Bermakna, kokat eh. Bermakna, bila kita corner, dia cepat nak hantar grip dekat belakang. So, kau boleh keluar corner lebih cepat. Grip lagi banyak. Basically lagi sporty lah. So ni dia Honda CR-V generasi ke-6 CKD 4 varian. Dia lebih luas, dia lebih selesa, dia ada lebih banyak mainan, dia ada pelbagai jenis teknologi yang menarik sebagai standard dan untuk aku paling penting sekali dia sporty. Selesa tapi sporty. Perfect sebagai sebuah kenderaan keluarga untuk orang macam aku. Assalamualaikum.